Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inesha Orchid. Kali ini Inesha Orchid bakal mereview hasil yang tak terduga dari uji coba kita menggunakan 3 batang anggrek yang kita rendam dalam botol ini dengan menggunakan air dan kita campurkan dengan lidah buaya sedikit ya. Ini 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Hasilnya sangat mengejutkan. Ada 3 batang anggrek dan 1 batang anggrek ini ternyata sudah tumbuh 2 keiki atau tunas baru ya Bunda ya. Ini sangat mengejutkan, alhamdulillah ya, dari uji coba yang benar-benar tak terduga kita dapat menghasilkan bibit anggrek baru. Nah, ini dia. Ini batang yang pertama saya ambil ini tidak tumbuh. Dan ini ada batang yang kedua, ini tumbuh dan hasilnya sangat mengejutkan karena 2 batang anggrek ini tumbuh secara bersama ya, Bun ya. Ini nanti kita akan memotong dan kita akan meletakkan media tanam di akar-akar tersebut agar tumbuh subur. Oke, terima kasih telah menonton Nesha Orchid. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ikuti terus Nesha Orchid. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.